Assalamualaikum guys. Selamat petang. Okay, PKP lagi. So, aku tak boleh nak buat konten keluar daripada kereta, pusing kereta, tunjuk bahagian-bahagian komponen kereta. So, konten aku kali ni bercerita tentang kereta apa yang memenangi award pada tahun 2020. Okay. People Choice Award Car of the Year 2020 yang dianjurkan oleh Kalis. Okey, dia umpama anugerah bintang popular lah. Okey, anugerah bintang popular ni kebanyakannya artis. Okey, tapi untuk Kalis ni, People Choice Award Car of the Year 2020 ni melibatkan kenderaan semua jenama yang dijual di Malaysia. Okey. So, kereta-kereta apa yang memenangi award? Okey, tanpa membuang masa dalam kategori masing-masing, okey. So, untuk kategori compact hatch, tak lain tak bukanlah. Okey, kategori yang memenangi award gold adalah Myvi. Okey, yang kedua adalah Toyota Yaris. Okey, Toyota Yaris. Dan yang ketiga adalah Honda Jazz. Okey. So itu adalah untuk kategori compact hatch. Untuk kategori mid range hatch, okey. Kategori kereta apa yang memenangi gold? Okey, kereta apa yang memenangi gold adalah kereta Mazda 3. Okey, dan yang kedua adalah ataupun yang perak adalah Volkswagen Golf. Dan yang ketiga adalah Hyundai. Okey. So yang seterusnya kategori apa? Kategori premium hatch. Okey, premium hatch ni dimenangi oleh Mercedes-Benz A-Class. And then yang kedua adalah Mini 5 door ataupun Mini Cooper 5 door lah. Okey. And then Volkswagen Golf GTI. So itu adalah tiga yang terbaik untuk kategori premium hatch. Okey, untuk compact MPV, okey, compact MPV dimenangi oleh Pro 2 Arus. Okey, tak hairanlah kalau kita tengok Pro 2 Arus ni banyak di jalan raya dekat Malaysia ni. Okey, yang kedua adalah Pro 2 Alza dan yang ketiga adalah Proton Exora. Okey, itu adalah compact MPV. Untuk kategori mid range MPV, okey, dimenangi oleh Nissan Serena. Okey, Nissan Serena yang kedua adalah apa ni? Toyota Innova. Okey, Toyota Innova yang memenangi dalam kategori mid-range, dia tempat kedua lah. Okey, tempat pertama Nissan Serena, tempat kedua Toyota Innova dan tempat ketiga adalah Hyundai Grand Starrex ataupun Hyundai Grand Starrex. Okey, sorry. Hyundai Grand Starrex. Okey, so itu adalah yang tempat yang ketiga. Untuk kategori premium MPV, okey, premium MPV dimenangi oleh Toyota Alphard. Okey, Toyota Alphard, yang kedua juga Toyota juga. Okey. Toyota Velfire dan yang ketiga adalah Honda Odyssey. Okey. So itu adalah untuk premium MPV. Untuk kategori compact sedan, okey, compact sedan dimenangi oleh Abang H. Honda City. Okey, Honda City memenangi tempat pertama, tempat kedua adalah Toyota Vios dan tempat ketiga adalah Proton Persona. Okey. So itu adalah compact sedan. Untuk mid range sedan, tempat pertama dimenangi oleh Abang H juga, Abang H Honda Civic. Dan tempat kedua adalah Toyota Corolla and then tempat yang ketiga adalah Kia Sorento. Okey, ini adalah untuk mid range sedan. Untuk executive sedan, okey, dimenangi oleh Mazda 6. Okey, yang kedua adalah Toyota Camry dan yang ketiga adalah Honda Accord. Okey, itu adalah untuk kategori executive sedan. Okey, untuk premium compact sedan. Okey, premium maknanya harga yang lebih mahal lah. Okey, dimenangi oleh Mercedes-Benz C-Class. Yang kedua adalah BMW 3 Series dan yang ketiga adalah Volkswagen Passat. Okey. Seterusnya premium luxury sedan lagi mewah. Okey, premium luxury sedan lagi mewah punya kereta
dimenangi oleh BMW 5 Series. Okey, and then yang kedua adalah Mercedes-Benz E-Class dan yang ketiga adalah Volvo S90. Okey. Untuk crossover, okey, crossover punya kategori dimenangi oleh Mazda CX-30. Okey, yang kedua adalah Honda HR-V dan yang ketiga dimenangi oleh Toyota CHR. Okey. Seterusnya, kategori SUV. SUV yang popular di Malaysia tahun 2020 dimenangi oleh Proton X70. Okey, yang kedua adalah Toyota CX5 dan yang ketiga adalah Honda CR-V. Okey. Untuk premium SUV, okey, premium SUV dimenangi oleh Mercedes-Benz GLC Class. Okey, yang kedua adalah Toyota Volvo XC60 dan yang ketiga adalah Toyota Harrier. Okey. Banyak lagi kategori ni, okey. Diharapkan hangpa mendengar sampai habislah. Okey. Seterusnya adalah pickup of the year 2020 dimenangi oleh Ford Ranger. Okey, Ford Ranger menangi Gold Award untuk kategori pickup. Yang kedua adalah Toyota Hilux dan yang ketiga adalah Mitsubishi Triton. Okey. Untuk kategori green car, okey, dimenangi oleh BMW X5. Okey, yang kedua adalah Volvo XC90 dan juga yang ketiga adalah Nissan Leaf. Okey. Untuk kategori budget car, okey, budget car pun ada kategori, okey, kategori kenderaan murah lah, okey. Dimenangi oleh Pro2 Beza. Okey, Pro2 Beza, yang kedua adalah Proton Saga dan yang ketiga adalah Pro2 Asia. Okey, ini adalah kategori-kategori kenderaan murah lah, okey, budget car. Okey. Okey, ini adalah seterusnya adalah Editor Choice Award, okey. Newcomer punya kereta 2020. Dimenangi oleh kereta apa? Okey. Untuk kereta newcomer of the year adalah Proton X50. Okey. So newcomer maknanya memenangi anugerah kenderaan baru lah untuk tahun 2020. Okey. Best All-Rounder SUV dimenangi oleh Subaru Forester. Okey. Ini adalah Editor Choice Award. Okey. Best All-Rounder SUV dimenangi oleh Subaru Forester. Alright. Yang ketiga adalah Diesel Engine of the Year. Macam aku bagi tahu video sebelum ni, Diesel Engine of the Year dimenangi oleh Isuzu 1.9 liter DDI. Okey, 1.9 blue power lah. Okey. Petrol Engine of the Year. Okey, tadi diesel, sekarang petrol. Petrol dimenangi oleh Mercedes-Benz. Okey, Mercedes-Benz memenangi Petrol Engine of the Year. Okey, untuk hybrid pula, hybrid atau EV powertrain of the year dimenangi oleh Porsche Taycan. Okey. Porsche Taycan. Taycan. Taycan, Taycan, okey. Dimenangi oleh untuk kategori hybrid dan juga EV powertrain of the year dimenangi oleh Porsche lah. Okey. Okey, itu saja untuk kategori ataupun untuk award Kalis 2020. Dia umpama apa orang kata? Bintang paling popular lah untuk kategori kereta. Okey, itu saja pandangan aku mengenai kereta yang dimenangi pada tahun 2020. Okey. So, insyaAllah video yang akan datang mungkin juga mengenai kereta. Okey, tapi terpaksa dilakukan dalam keadaan begini lah sebabkan PKP. Okey, mana yang belum subscribe, sila subscribe di bawah. Terima kasih kepada subscriber aku. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong, okey, konten-konten yang aku buat. InsyaAllah. Apa komen kat bawah konten apa yang perlu aku buat selepas ini. Okey, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye.